Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmati iman wal islam wal ihsan. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Aw kama qala aidan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wa qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin mukarramun yang sama-sama kita hormati, wabil khusus para asatidz, para hujjaj, para sesepuh, para orang-orang tua kita yang alhamdulillah pada malam ini menyempatkan hadir dalam rangka zikir dan tahlil malam ketujuh daripada almarhum al-maghfura murabbi ruhina abina haji rahmani mansur fatih. Mudah-mudahan niat langkah kaki kita akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan hujan yang turun pada malam ini adalah penghantar pahala kita untuk mendoakan almarhum al-maghfura diberikan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, juga yang kami hormati di sini hadir alhamdulillah adik dari almarhum al-maghfura yaitu Bapak Dr. Isbadul Zaman MS. Beliau selaku Ketua Yayasan Pendidikan Putra Indonesia SMP dan SMK Perwira Jakarta. Juga telah hadir juga di sini adiknya yaitu Ibu Khairiyah yang telah setia dari malam pertama sampai malam ketujuh hadir untuk membantu dan juga bekerjasama dalam rangka agar acara ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan doa kita bersama. Tak lupa pula yang kami hormati para sesepuh wabil khusus jamaah majlis taklim almarhum al-maghfura murabbi ruhuna abina haji rahmani mansur fadli dari Mas Musola Istiqomah, kemudian Nurul Yakin, Nurul Fajri, Al-Hidayah, Al-Aqisom, Islahul Bunyan, Al-Akhiyar, Hibdillah, Hibdil Rahim, Nurul Iman, Batu Rahman, dan sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan takdir kami sebagai anak dan putra putih dari almarhum al-maghfura Abuya Kedir Rahman Mansur Pati. Kami alhamdulillah 6 saudara. Yang pertama Ahilal Kabir Sari Hidayatullah. Kemudian saya nomor 2. Aktivitas saya kebetulan membantu adik daripada almarhum al-maghfura yaitu Bapak Dutan Ustadz Zaman di SMP Perwira Jakarta. Juga Ahilna Filah Ustaz Zainal Abidin. Alhamdulillah beliau kemarin sudah langsung meneruskan perjuangan dan perjalanan daripada almarhum al-maghfura yaitu mengisi di Musola Ulul Azmi. Kemudian Ahina Sokir Yeni Afifuddin, beliau aktif di LMK Kelurahan. Dan kemudian yang terakhir adalah adik kami yang putri, satu-satunya Ika Rusliana. Beliau punya kegiatan aktivitas di Herbalife atau bisnis. Itulah sedikit daripada anak dan putra dari almarhum al-maghfura Abuya Haji Rahmani Mansur Fadil. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati sekalian, sebelumnya ada sedikit cerita yang bisa saya sampaikan. Ketika saya dihantarkan ke pondok pesantren Buntet Cirebon, itu saya nggak kenal di sana pondoknya apa. Seperti yang diceritakan sama akhirnya Sabir Tarzinal, asramanya nggak tahu, teman nggak tahu. Saya datang ditaruh, kemudian tinggal. Gak ditemenin tidur, gak ditemenin main, gak ditemenin makan. Datang ketemu kiai, datang ketemu pengurus pondoknya, ini saya serahkan anak saya, tolong saya titipkan. Terus ditanya sama kiainya, mohon maaf bapak, bapak menitipkan anak bapak ke sini, niatnya untuk apa?
Jawaban beliau singkat, padat, jelas, dan berisi. Supaya anak saya malu kalau tidak sholat. Itu doang pesannya. Jadi anak saya pondokan di pesantren supaya dia itu malu kalau tidak sholat. Jadi gak mikir anak supaya anak saya jadi orang soleh, anak saya gak jadi orang pintar. Itu doang. Setahun, dua tahun, tiga tahun baru saya ketemu jawabannya. Kenapa orang tua saya menitipkan dengan bahasa dan kemauan yang sangat padat namun berisi. Saya temukan jawabannya dalam salah satu call diucapkan, ayu a'malu afdalu indallah. Itu jawaban situ. Apa sih amal perbuatan yang paling utama di sisi Allah? Ditanya, sedekah bukan, zakat bukan, umroh bukan, harta berlimpah bukan, silaturahmi juga bukan. Tapi ayu afdalu indallah as-shalah. Jadi supaya anak saya kalau di pondok malu kalau dia enggak sholat. Itu doang jawabannya. Dan niatnya itu doang. Enggak ada yang lainnya. Dan ternyata benar. Kenapa kita disuruh sholat sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ada perintah sholat? Karena sholat itu adalah sarana komunikasi kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat ada syarat dan rukunnya. Sholat ada sah dan batalnya. Sholat ada tata caranya. Sholat ada hal-hal yang kita tidak bisa jadi bisa. Itu di sholat. Makanya membedakan antara orang yang benar dan tidak benar ya di sholatnya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya istiqomah sholat terus sampai sekarang alhamdulillah. Ternyata cetakan orang tua saya terbukti saya bisa menjadi anak yang bermanfaat, yang bisa meneruskan perjalanan orang tua saya. Saya ngajar di sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian. Banyak cerita yang beliau sampaikan walaupun sedikit. Nah oleh karena itu pada malam hari ini kami atas nama keluarga besar wabil khusus putra putri beliau, yang pertama kami mengucapkan rasa terima kasih yang tertinggi atas bantuan Bapak Ibu sekalian dari malam pertama sampai malam ketujuh, yang sudah mengikhlaskan, yang sudah membantu, yang sudah turut dalam pelaksanaan almarhum almarhumah dari malam pertama sampai malam ketujuh. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu sekalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akan menjadi saksi beliau nanti di akhir kiamat nanti bahwa perbuatan perjalanan beliau itu betul-betul bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Itu harapan kami pertama. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami sebagai putra putri beliau tidak bisa membalas apapun kecuali kami mohon doa sama Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Ibu sekalian dipakdanakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, al insan malal khata wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Kami putra putri beliau kalau memang di jalan salah tolong tegur. Ya. Tegur. Contohnya apa? Bapak lu kan enggak begitu. Masa lu begitu sih? Tegur enggak apa-apa. Kami lebih terima seperti itu. Kenapa? Karena untuk menjaga marwah orang tua kami. Kalau memang salah, tegur kami. Kalau memang kami kelewatan, tegur kami. Gak apa-apa. Kenapa? Karena itu ilmu. Teguran adalah ilmu buat kami semua. Agar kami bisa istiqomah. Sumastakin. Kami bisa istiqomah menjalankan apa yang selama ini telah beliau jalankan. Yang pertama. Yang kedua, beliau terakhir itu cuma nitip. Ya. Titipan beliau itu gak banyak-banyak. Tengokin puhunan di kuburan. Kasih makan ikan di kuburan. Kasih makan ikan di atas. Itu doang pesan, yang gak ada yang lain. Gak pernah tengokin loh komplek ini. Tengokin loh ini, gak pernah. Nah disitu kita bisa ambil ternyata memang kebiasaan beliau itu sayang dengan tumbuh-tumbuhan. Gak cuma manusia. Sayang sama tumbuhan dan hewan. Sebagaimana perjalanan guru-guru beliau. Salah satu contohnya Mualim Sapi Hadami itu senang sama hewan, miara ini, miara itu dan lain sebagainya. Kenapa disuruh tengokin? Karena supaya bisa kita rawat, supaya kita bersihin tuh makamnya. Itu Bapak Ibu sekalian, makam di belakang perwira ya, itu kalau kita misalnya sore itu segala sampah-sampah segala macam udah ada. Itu orang tua saya yang bersihin. Botol aqua, plastik, sampah, plastik, es, bekas makanan, ya, mika dan sebagainya. Itu dikumpulin, disapuin, dibakarin. Itu doang.
kerjanya. Makanya Yesus tengoknya, sorry ya, liatin itu doang pesan, yang nggak ada yang lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pesan beliau terakhir itu adalah beliau itu senang bersilaturahmi. Terakhir beliau itu dulu ziarah sama saya ke Wali Songo, sampai ke Madura, Bakhol Bangkalan, itu sama saya. Ya, terakhir beliau mengajak saya itu ziarah ke makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena memang beliau pernah mondok di sana. Itu terakhir pesannya, tapi beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menutupi kekangenan tersebut, akhirnya apa? Beliau bersilaturahmi kepada murid Mu'alim Shafi Hadami, salah satunya adalah Kiai Fakhruddin Al-Bantani. Terakhir ketemu dengan beliau, minta doa dengan beliau, sekaligus mendapat ijazah Dalailul Khairat. Dan ternyata ijazah Dalailul Khairat dan Latibul Hadad itu sudah beliau dawamkan sejak zaman masih muda. Dan itu dijasakan di depan kami anak-anaknya. Ba'da Idul Fitri kami ke rumah beliau, kebetulan ketemu dengan beliau, dijasakan Dalailul Khairat dan juga Latibul Hadad. Silsilah gurunya, nasabnya sampai ke Mu'alim Shafi Hadami, sampai ke Ali Bungur, sampai guru Saidan, terus sampai mu'alim-mu'alim yang ada di Jakarta. Itu silsilah beliau. Dan alhamdulillah sedikit banyaknya saya sedang melakukan hal semacam itu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, di sela-sela waktu senang beliau, beliau itu masih taklim, masih ngaji sama Mu'alim Shafi Hadami ketika masih ada. Dan terakhir beliau taklim di Mu'alim Bunyamin Kelapa II, Kamis pagi dan Sabtu pagi masih taklim. Dan juga di Nikmatul Ittihad dulu ketika zamannya Mu'alim Saidun Amsir, kemudian Syofani Domi dan sebagainya, beliau masih ngaji di sana. Ya, walaupun beliau levelnya sudah ustaz, muridnya banyak, tapi tetap beliau masih tawadu, masih merasa rendah bahwa saya bukan orang hebat, bahwa saya itu nggak ada apa-apanya. Itu perjalanan beliau seperti itu. Dan yang terakhir, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pelayanan kami untuk almarhum almaghfurah Abina Haji Rohmani Mansur Fati dalam penyambutan, kemudian dalam jamuan dan sebagainya, tempat khususnya kurang berkenan di hati jamaah sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam ketujuh ini itu memberikan rahmat ampunan buat beliau di alam kuburnya, dan juga menjadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama para salafus salihin, dan juga mudah-mudahan kita yang ditinggalkan tetap istiqomah dalam menjalankan amanahnya, yaitu tetap ngaji. Itu walaupun kita umurnya udah sekian puluh, tetap kita punya kewajiban untuk ngaji. Utumul ilma minal mahadi ila lahdi, dari menjentut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, kita dituntut untuk mencari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ahlan marhaban, selamat datang Ustaz Dulfadir. Ustaz Sobari, Abdul, silakan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya